Hai, lo kaget. Selamat datang di channel Pak GM. Kembali lagi dengan Pak GM yang hobinya main mini world mulu. Oke guys, jadi hari ini kita bakal main mini world ya guys ya. Dan kita bakal mainin survivalnya lagi. Jadi kayak kemarin kalian pada bilang, Pak GM itu dong lanjut survivalnya dong. Oke lah guys, kalau gitu kita bakal lanjut survivalnya. Tapi guys, sebelum kita mulai guys ya, Pak GM pengen ngingetin ke kalian ya. Karena sekarang mini world kan lagi ada anniversary kelima tahunnya ya. Di sini ada banyak event. Salah satunya adalah event mural ini guys. Saya Dragon Prince Song. Kalau kalian nggak tahu caranya, kalian bisa cek di video Pak Game yang kemarin, di mana kita ngelengkapin mural dapat skin keren, guys. Aduh, mohon maaf, agak belibet dikit, guys. Nah, terus habis itu ada lagi nih, guys, ya, yang kemarin Pak Game belum sampein ke kalian, yaitu ada pencarian map Indonesia. Nah, ini ada sebuah event yang berjalan dari tanggal 19 Maret sampai 30 Juni. Bakal ada hadiah senilai $100 sampai $300. Jadi itu berapa sih, Pak Game? Jadi itu $100 ya sekitar 1,3-1,4 juta, guys, ya, sampai sekitar 4 jutaan. Jadi itu lumayan banget loh guys, dengan kalian hanya membuat satu map aja kalian udah bisa berpartisipasi dalam pencarian map Indonesia. Tapi kalau kalian pengen lihat detailnya seperti apa, kalian bisa pencet tombol ikuti ya, ikuti ini dan kalian lihat detailnya seperti apa. Oke guys, yaudah, kita sekarang bakal lanjut dulu untuk survivalnya. Tapi juga pagi nanti gini guys, selain kita lanjut survival, pagi nanti pengen lanjutin juga, kita pengen main iseng salah satu map yang ada di sini guys ya, yaitu yang ada di Excellent Indonesian Map. Nanti kita bakal cari-cari mana yang oke. Tapi sebelumnya kita sekarang bakal lanjut survival dulu, karena Pak Game juga penasaran nih guys, gimana kita kelanjutan survival dunia kita. Dan katanya sih kemarin, Pak Game itu dong cek dong creationnya, worldnya, soalnya ada yang kisruh. Ya yaudahlah ya, gak apa-apa lah guys, namanya juga dipakai buat bareng-bareng. Yang penting ya, kalau misalnya kalian ada yang udah mainin ya dan udah bikin sesuatu yang secara kreatif, jangan lupa tag Pak GM di Instagram supaya Pak GM bisa ngecek guys ya, dari story ya, terutama story juga guys ya. Dari story jangan lupa mention Pak GM supaya Pak GM bisa ngeliat oh hasil karya kalian seperti apa. Oke guys, yaudah kita lanjut dulu Pak GM Adventure. Oke. Nah, jadi guys, kita bakal lanjutin lagi petualangan dalam survival kita. Dan sekarang kita lanjut lagi dengan apa guys? Dengan kita pakai skin super kece kita guys. Oke, yaudah kita sekarang lanjutin dulu tugas yang paling terakhir, yaitu membuat wooden pickaxe. Padahal sebenarnya kita udah punya wooden pickaxe guys di sini guys. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya, kita kumpulin dulu, kita lihat dulu isi tas kita. Oke, kita kurang kayu guys, berarti kita sekarang bakal tebang-tebangin duyu di sini. Tebang-tebangin duyu lagi. Murah, rada blibet gara-gara record malam. Oke, kita ini dulu, kita buka dulu guys ya. Kita buka lagi, kita tebang dulu. Kita ambilin kayu-kayunya, lumayan ini ada banyak ya guys ya. Terus habis itu, oh ini ada kayu lagi nih, ternyata belum keambil dari kemarin. Oke, terus kita pecahin lagi kayu. Wow. Wow, secepat itu kah aks kita hancur? Ya udahlah, gak apa-apa guys ya. Yang penting sekarang kita udah dapat banyak kayu. Terus habis itu kita bakal proses ya. Kita bakal proses dulu fruit woodnya ini jadi board dulu guys. Oke, terus habis itu kita bikin wooden pickaxe. Nah, udah jadi guys, udah jadi smelting furnace. Astaga, padahal kita juga udah bikin guys. Yaudah, gak apa-apa lah ya. Kita kurang soil. Oke, kita kurang soil, berarti kita kurang ini guys. Nih, kita ambilin dulu ya. Ambilin dulu tanahnya. Oke, udah dapat soil 1. Terus kita bikin dulu smelting furnace ya. Oke, let's go. Ya udah, berarti kita paling nggak bisa bikin inilah guys ya. Jadi bisa ada 2 lah ya. Ini kita hancurin dulu, guys. Kemarin tuh oh iya udah ada makanannya guys, ada makanannya nih. Oke, kita hancurin dulu ya, kita hancurin dulu. Make charcoal. Oke, charcoal. Apakah kita combine aja charcoal ini ya guys ya? Oke, bentar, kita hancurin dulu yang ini ya. Kayaknya kita harus pakai kapak deh kalau ini guys. Ya udah, kita ini dulu aja, kita coba cek dulu charcoal ya. Charcoal. Apakah mungkin kita kurang coalnya guys? Ini small coal. Oke. Oh, kayaknya charcoal tuh dari ini loh guys. Dari ini. Bentar. Dari bentar. Gimana nih caranya nih guys? Bukan. Make charcoal. Guys, Pak Game gak tau guys gimana cara bikin charcoal. Tapi udahlah guys ya, kita Semarang. Oke guys, kalau gitu sekarang kita bakal lanjutin untuk ngebikin konstruksi rumahnya guys ya. Kita bakal lanjut dulu, kita bikin kayak gini. Oke. Terus nanti kalau kurang, nanti kita tinggal tebang lagi pohon di sekitaran kita. Dan sekarang tuh ya, habis tuh ya Pak Game-nya guys ya, habis kita bikin ini, Pak Game tuh pengen masuk ke cave lagi. Kita pengen cari sesuatu loh guys, kayak mungkin sejenis diamond atau apa mungkin gitu guys. Soalnya kita buat kita bisa bikin perlindungan diri juga guys. Soalnya kita sekarang cuma punya 5 iron nih. Ya cuma punya 5 iron. Dan kita juga perlu untuk bikin set armor atau senjata kita guys. Yaudah, kita sekarang bikin dulu ya. Kita bikin dulu iron pickaxe dulu ya.
bikin iron pickaxe. Oke, kita udah punya iron pickaxe, ini nice banget. Kita makan dulu, jangan lupa guys, karena kita barnya di kiri atas itu udah mulai habis, udah mulai berkurang. Oke, roasted steak. Wow, kayaknya kita perlu nebang lagi deh guys. Ini kita perlu nebang lagi deh. Yaudah, kita cari batu dulu. Kita cari batu dulu yang lagi agak banyakan ya, supaya kita bisa bikin wooden. Oh my god, no, not you again. No, tidak, jangan. Yaudah, kita cari tempat lain kali ya. Ini apa nih, fertilizer? Astaga, sumpah guys, benda monster itu serem banget anjir di sini. Aduh, yaudah. Kita cari kayu dulu ya. Kita cari batu dulu guys. Oke. Cari batu dulu. Atau pagi ada ide guys ya. Mending kita tidur dulu guys ya. Mending kita tidur dulu supaya kita aman ya kan. Ini masih terang ternyata. Cuma hujan. Oh no. Oh my god. Oh my god. No. Ini gimana caranya supaya kita tetap bisa aman guys? Bentar. Pagi mau coba buka backpack dulu deh. Kayaknya kemarin tuh pagi tuh dapat item dari pack ya guys ya, supaya kita bisa ngerubah cuaca kalau nggak salah. Ah, ini nih. Oke, kita dapat item guys ya, di mana kita bisa ngerubah cuaca guys. Mana nih? Ini kok, oh ini nih. Oke. Kita coba dulu guys itemnya. Bismillahirrahmanirrahim. Please. Gitu dong. Let's go. Wah. Finally. Palingnya aman guys. Oh tuh kan. Tuh pada lari guys, pada takut guys. Soalnya cuacanya itu jadi siang guys. Yaudah kita coba cari dulu ya. Kita coba cari gua dulu supaya kita bisa cari batu nih guys. Oh ini nih. Ini batu kah? Oh iya. Ini batu. Kita kumpulin batu yang agak banyakan dikit dulu guys ya. Oke, kita ambilin batu. Oke, nggak ada yang lainnya di sini ya. Intinya guys, hari ini tuh pagi itu targetnya kita tuh kalau bisa ngebikin full set iron ya guys ya di sini ya, supaya apa? Supaya kita bisa melindungi diri lah paling nggak guys dengan armor kita. Oke, okay? Tapi sekarang kita mending kumpulin batu dulu supaya kita bisa nyiapin untuk bikin perkakas lainnya. Oke, okay, guys, karena pagi perlu nih buat bikin kapak lagi nih guys. Ya kita balik dulu. Oke. Okay. Wow, kenapa di rumah kita ada babi guys? Mohon maaf nih, Gemat. Kamu tidak diterima di sini ya Gemnya. Kamu permisi dulu. Di sini ini terlalu penting nih ya. Kamu nggak boleh ada di sini. Yaudah kita sekarang bikin dulu. Oh ini ada ini guys. Oke. Kita bikin iron sword dulu ya paling nggak ya guys ya. Kita bikin iron sword dulu. Terus habis itu kita bikin apa lagi nih guys? Ini apa ini? What day? Oke, ini buat mewarnai warna putih. Terus kapak. Oke. Oh kita wood bar-nya. Oh my god. Suara apa itu? No, what the hell is that? Suara apa itu? Oke, kita bikin fruit woodboard-nya. Alah, kita bikin wood bar-nya dulu. Orang belibet sendiri. Kita bikin pintu. Oh, kayu kita nanti yang kurang, guys. Kita bikin kapaknya dulu ya. Terus kita taruh ini kita nggak perlu ya wooden pickaxe-nya lagi ya. Kita bawa ini, terus ini taruh sini. Nah, kita kumpulin kayu sedikit lagi, guys ya. Kita kumpulin kayu sedikit lagi. Oh my god. Aku harus tidur nih, guys. Kita tidak bisa, guys, malam-malam bertualang seperti ini, guys. Ini sangat berbahaya. No, terlalu tinggi. Yaudah, kita cari lagi di sini, guys. Oke, okay. Ini terlalu seram buat pagi game, guys. Help. Oh, udah kambil semua kan? Yaudah, kita bikin board dulu ya. Kita bikin board dulu. Terus oke. Okay. Nice, kita bikin pintu juga, guys ya, karena kita juga perlu pintu, guys. Nah, oke. Okay. Oh my god, ada suara apa itu? No, kenapa aku salah masang? Oke. Okay. Nah, nice. Paling nggak kita udah nutup area sini, guys. Terus kita tutup lagi area atas ini. Pakai board lagi, guys. Ya, pakai board lagi. Ya udah gini aja. Nah, gini. Kita tutupin dulu, guys, ya. Supaya paling nggak terlindung dari hujan. Oh my god, sudah malam. Oh no, guys. Pagi paling takut guys kalau di game ini kalau udah malam kayak gini guys ya. Ini soalnya buat pagi itu masih teritori yang asing banget guys. Game ini tuh masih asing banget buat pagi guys. Kalau misalnya survivalnya nih. Oke, kita coba. Oh my god, kita kekurangan kayu dan di sana udah ada monster. Yaudah kita tidur dulu ya. Tidur. Oke, alhamdulillah kita bisa tidur. Wah. Oke. Jadi sekarang kita juga udah pagi guys. Harusnya juga udah aman ya. Paling nggak kita udah aman skui. Dan sekarang kita tinggal perjalanan untuk mencari cave. Oke, guys. Jadi kita bakal cari cave-nya dulu. Oke. Okay. Oh my god, cave ada di mana? Please. Ini terlalu seram kalau misalnya kita terlalu jauh. Oh,
Oh iya, ada mini map ya guys. Jadi kalau kita terlalu jauh, Pak Game baru inget nih, kita bisa ngelihat di mana lokasi rumah kita guys ya, dengan ada yang simbolnya kayak sayap-sayap itu loh guys di kanan atas. Jadi kita bisa lihat dari situ. Tapi kalau kejauhan juga ini serem guys buat Pak Game. Wow! Wow! Kok ada penguin? Halo, penguin, kamu suka apa? Kamu suka daging? Kamu suka ini? Apa ini yang aku pegang nih? Oh, bubble gum? Kamu suka permen karet? Kamu suka kayu? Daging? Apa? You are thirsty? Oh my god, no, 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 no. Kamu gak boleh bicara seperti itu ya. Jangan bilang kalau kamu thirsty, oke? Oke. Oke, finally. Kayaknya ini cave sih guys. Mudah-mudahan bener ya ini cave ya. Kayaknya seram sekali lokasinya. Yang penting kita ambilin dulu ini coal ya guys ya. Kita perlu untuk bikin sejenis torch gitu guys, biar kita terang. Oke. Oke, kita lewat sini. Oh my god, suara apa itu guys? Oh my god, suara apa itu? Oke. Kita ambilin dulu coal-nya, Kayak ada XP juga di sini konsepnya. Kayak kita hampir level 1 nih guys kayaknya nih guys. Oh my god. Oke, kita kumpulin dulu yang banyak coal-nya guys. Karena sebenarnya kita sangat butuh nih coal. Kayak kita stone-nya masih agak banyakan sedikit. Dan sekarang kita bakal coba untuk bikin torch-nya guys. Kita bakal coba bikin torch-nya ya. Nah, let's go. Oke. Paling gak sekarang kita udah ada torch guys ya. Kita bisa tangan kiri gak sih guys ini guys? Tangan kiri. Oh no. Ya kita nggak bisa pakai tangan kiri guys di sini guys. Udah nggak apa-apa. Kita coba dulu bawa dulu. Kita terangin dulu guys ya. Kita terangin dulu. Oh ini buntu. Kita ambilin lagi gas torchnya guys ya, karena kita perlu. Mungkin kita coba ke arah yang satunya kali guys ya. Kita coba ke arah. Oh my god. Guys, ini sangat berbahaya guys. Kita makan dulu deh. Oke, okay, kita coba guys. Kita barbar dulu. Tatakai. Oke, let's go. Tiga hit. Oke. Okay. Mana lagi musuhnya nih? Kita siap rambling. Oh no. Ternyata buntu, guys. Ini bukan cave yang aku harapkan. Cave, kamu di mana? Aku bahkan belum menemukan iron sama sekali di sini. Udah, kita coba cari dulu, guys. Ya, kita coba berkeliling dulu. Kita coba cari apakah kita masih bisa menemukan cave di tempat lain. Oke, okay, guys. Oke. Aduh, di mana nih cave ya? Oh, ada bolongan. Oh my god, ada lagi dong monster di sana. Ya udahlah guys ya, kita bakal tatake mode on. Kita bakal masuk dan kita bakal serap mereka. 3, 2, 1, let's go, tatake. Oh my god, apa itu? Oh my god, apa ini? Ada zombie bocil kah ini? Apakah ini cave? Oh no, ini bukan cave ternyata guys. Kita harus mencari cave. Why? Kita tidak bisa menemukan cave dimanapun. Dan kita sekarang sudah jauh dari spawn point kita. Oh my god, di mana ya? Itu ada bolongan guys, ada bolongan. Oke, kita coba ke situ ya. Kita coba ke situ guys. Kita coba lihat dulu apakah itu cave. Mudah-mudahan itu cave ya guys ya. Tapi guys, kalau kalian ya guys ya, sekali lagi tahu cara bikin charcoal guys ya, karena dari tadi itu yang di kanan tuh agak ganggu Pak Game juga. Maksudnya Pak Game pengen nyelesain itu. Kasih tahu di komentar, oke guys. Ternyata bukan cave. Oh tidak. Hujan. No. I hate this. I really hate this moment. Guys. Sepertinya kita harus kembali dulu guys ya, karena ini sangat tidak kondusif ya guys ya. Jadi sekarang Pak Game bakal melanjutkan untuk kita mainin map multiplayer. No. Ini hujan. Tidak. Oke guys, jadi untuk survivalnya ini sementara sampai situ dulu ya guys ya, karena Pak Game cukup panik guys. Cukup panik gak menemukan cave dan hujan lagi guys, dan gak punya alat buat memperbaiki cuacanya guys ya. Jadi sekarang kita bakal coba untuk mainin Excellent Indonesian Map lagi. Soalnya dari kemarin kan Pak Game kasih tahu nih, coba Pak Game mainin lagi dong yang lain, itu banyak banget loh yang keren. Yaudah, kita coba dulu ya guys ya. Kita coba cek dulu, kita bakal lihat mana aja nih yang keren-keren ya. Ada Call of Duty Online, oke, okay. Jurassic World versi Tuma, oke, okay. World Animal Day, ini seru juga ini kayaknya nih guys. Wild West War, oke, okay. Ini fight ya konsepnya ya. Kita coba cari yang agak nyantui dulu guys ya. Kita coba cari-cari dulu nih. Oke, okay.
Oke guys, jadi ini Pak Game tuh barusan nemu ya guys ya, ada map yang kayaknya keren banget guys ya, namanya Attack on Titan 3. Di sini kan kalian tahu sendiri nih kalau Pak Game tuh penggemar dari Attack on Titan nih. Dan Pak Game lihat nih kayaknya keren banget guys. Dan Pak Game barusan udah selesai download, kita bakal coba untuk mainin mapnya. Oke guys ya, kita coba dulu, kita masuk, kita enter, dan kita bakal lihat guys kayak gimana nih guys. Oke. Direction kita pilih. Oh, ini kita pilih tim nih ceritanya. Kalau antara Eren, Levi sama Connie guys, ya kalian tahu sendiri kan guys, ya kalau Pak Game tuh paling suka karakter yang mana guys? Ya bener, kita pilih karakter yang paling OP yaitu adalah Connie guys. Let's go. Kita bakal pakai karakter Connie di sini. Oh guys. Guys, ada titannya guys. Ada titannya. Oh my god. Ini apa aja nih guys perlengkapan kita guys? Oh my god. Oh my god, karakter kita seperti apa nih guys? Oh my god, karakter kita kayak Connie guys. Why? Why? Ya gak apa-apa guys, dia adalah karakter paling OP di Attack on Titan guys ya. Yaudah oke. Oh my god, larinya keren guys. Gila. Oke oke, kita coba cek dulu kita punya apa aja nih. Kita punya pedang, hookshot. Terus habis apa ini? Tasty bread. Oke. Skyrocket. Oh oke. Jadi apa ini? Oh gitu guys, kita bisa terbang guys pakai ini guys. Yaudah kita coba dulu ya. Oh my god. Oke, let's go. Let's go gaming. Let's go gaming. Oke. Apakah saya sudah membunuh? Apakah saya sudah membunuhnya? Oke. Oh my god. Tatake! Oh, apakah saya sudah berhasil kill satu? Oke. Kita coba kesini dulu guys ya. Kita coba cari tempat lain dulu. Oke. Kita kesini dulu guys. Kita coba incer titan yang agak yang sendirian ini guys. Oh my god. Oh my god. No. 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 Why? Why? Connie, kamu adalah karakter paling OP. Oke, kita coba sekali lagi guys. Kita coba sekali lagi ya. Oke, kita kesana dulu guys. Let's go gaming. Oke, nice. Let's go. Oke, ada satu titan nih guys. Ada satu titan nih guys ya. Oke, kita hajar dulu. Kita hajar dulu. 3, 2, 1, let's go gaming. Kayaknya apa game lebih cocok main mode creation deh guys. Oke guys, jadi sekian dulu ya untuk konten mini board kali ini. Kalau kalian suka guys ya, kita bakal lanjutin lagi. Kalau kita tembus 5000 like, kita bakal lanjut untuk episode selanjutnya guys ya. Tapi Pak Game pengen ucapin thank you banget karena support dari kalian semua guys ya. Karena kalian juga suka sama series mini board Pak Game. Thank you. Jangan lupa guys untuk mencet tombol subscribe ke channel Pak Game, Bu Game dan Bro Jago guys ya, support kami bertiga supaya kami bisa lebih berkembang, lebih maju lagi. Oke guys, jangan lupa pencet tombol like-nya, tinggalin komentar yang positif. Dan ya, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Oh iya guys, Pak Game juga mengingatkan sekali lagi, jangan lupa guys ikut event muralnya sama ikut event anniversary 5 tahunnya Mini World yang tadi pagi ucapin di awal ya guys ya. Oke guys, kalau gitu see ya guys, sampai ketemu lagi di konten Mini World selanjutnya. See ya guys, bye bye, peace, assalamualaikum, dadah.